Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur. Nikmat yang Allah berikan tiada taranya. Nikmat yang luar biasa yang sampai detik ini kita masih merasakannya. Lebih-lebih lagi ada nikmat yang Allah janjikan untuk kita. Ketika kita mampu mengaplikasikan, mewujudkan apa yang Allah tuntut dari kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi tujuan kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah katakan dalam Al-Quran, tidak kujadikan jin dan manusia, melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika seorang hamba dia benar-benar bisa melaksanakan tujuan yang telah Allah gariskan untuknya. Karena setiap kita sejatinya telah berikrar, telah berjanji kepada Allah, kita akan menjadi seorang hamba. Menjadi hamba yang hanya beribadah kepada Allah. Hanya saja banyak di antara kita yang lalai. Banyak di antara kita yang menyimpang. Banyak di antara kita yang lupa dengan tujuan asalnya. Nah, itulah fungsinya. Itulah tujuan kenapa para malaikat, para nabi diutus oleh Allah. Nabi dan Rasul itu diutus untuk kembali mengingatkan manusia kepada tujuan asalnya. Untuk kembali mengingatkan manusia agar mentauhidkan Allah. Beribadah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Ini tujuan diturunkannya, diutusnya para nabi dan rasul. Dan kita setiap harinya, khususnya muslim ya, kita berikrar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya hanya Allah lah Tuhan yang pantas, yang patut untuk diibadahi. Tiada lain. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah utusan Allah. Pembawa risalah, pembawa pesan. Ya, itu tujuannya. Itu hakikat dari diutusnya para nabi dan rasul, tak lain tak bukan untuk mengingatkan manusia kembali kepada bertauhid kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua telah mampu, kita bisa menjalankan apa yang telah Allah tentukan untuk kita, maka Allah berikan balasan. Balasan yang luar biasa. Nikmat yang tiada taranya. Mungkin dia memiliki nama yang sama. Contoh misalnya buah-buahan. Kita katakanlah buah anggur, buah apel, buah durian. Ya, sama dalam segi penamaan. Tapi kalau dalam segi rasa dan bentuk, Allah a'lam. Jauh. Karena digambarkan surga itu kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata dan juga tidak pernah terasakan, tak terbayangkan oleh kita. Luar biasa. Itu janji Allah, nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Di atas semua itu ada
perkara yang amat sangat sempurna kenikmatan ketika apa? Ketika kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga, bersama ayah, istri, ibu, anak, dan keturunan-keturunan kita. Ya, alangkah bahagianya kita, alangkah senangnya kita ketika kapan? Ketika contohnya saja kemarin ya, di masa-masa Idul Fitri, mudik, mereka berkumpul bersama keluarga. Apa tujuan mereka untuk berkumpul? Sehingga mereka mau membayar ongkos yang tidak sedikit, harga tiket. Bersafar dengan segala kesulitannya. Capek di jalan, berjam-jam, bahkan berhari. Mereka tempuh perjalanan waktu tersebut. Macet-macetan di jalan. Untuk apa? Tak lain, tak bukan agar bisa berkumpul bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, sama saudara-saudarinya, paman, dan lain sebagainya. Ya, itu hanya itu tujuannya. Apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, bisa berjumpa dengan ayah dan ibu, bisa berjumpa dengan saudara-saudari, pamannya, keluarga besar. Ada kebahagiaan. Hanya untuk mencari kebahagiaan ini, mereka sanggup membayar dengan mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya. Allah Allah. Kalaulah sampai seperti itunya, kebahagiaan yang kita rasakan di dunia, kebahagiaan di akhirat jauh lebih besar. Bayangkan kau, wahai saudaraku, engkau bisa masuk ke dalam surga. Engkau bisa membawa istrimu, membawa anak-anakmu, bersama dengan ayah dan ibumu, bersama saudara-saudara, saudarimu. Allah Akbar. Nikmat mana yang lebih besar? Babi ayyi ala ya rabbikum ma'atukadiban. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaAllah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita membahas tema yang semoganya bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, mendapatkan nikmat yang besar bersama kesurganya Allah. Bersama kesurganya Allah maksudnya adalah kita bersama keluarga kita, keluarga besar kita, bersama-sama menikmati tempat di surga. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah ini Allah berfirman ayat 23. Jannatu adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Dalam ayat ini Allah katakan jannah surga Aden. Ada surga yang namanya surga Aden ini, yang mana di dalamnya masuk orang-orang yang saleh, dari orang-orang tuanya, dari istrinya, pasangannya, dari anak-anaknya. Allah sebutkan di situ yang dia atas ya, ke atas artinya ayah, kemudian ibu, kemudian kakek, nenek, buyut, terus ke atas. Kemudian ke samping ada istrinya, saudara-saudaranya. Kemudian di bawah ada anak-anaknya, cucu-cucunya. Di dalamnya berkumpul di surga Aden tersebut. Kita tak terbayangkan oleh kita bagaimana bahagianya seseorang ketika dia bisa berkumpul bersama keluarganya. Dia masuk surga saja itu sudah kebahagiaan yang besar. Dan bertambah sempurna nikmat tersebut, kebahagiaan tersebut ketika apa? Ketika dia bisa bersama keluarganya. Kita bisa bayangkan di dunia saja. Ketika seorang ayah, seorang ibu, orang tua. Dia merasakan kebahagiaan karena dia berkecukupan misalnya. Dia kaya raya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Di samping itu, dia punya anak, anak-anaknya banyak. Nah, anak-anaknya ini ada yang senang, ada yang susah.
dia lihat ada anaknya yang makan sehari-harinya pun susah, maka berkurang rasa kebahagiaannya. Tapi tak jarang orang tua yang membantu anaknya. Tapi ada anak yang dia kaya raya, orang tuanya menjadi malah menjadi pelayan di rumah. Seperti itu ada. Nah, coba bayangkan kebahagiaan itu akan sempurna ketika bisa bersama-sama merasakan nikmatnya. Nah, bagaimana kita mewujudkan? Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia nikmat bersama di surga? Tentu ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan, terutama untuk mewahai para ayah, untuk mewahai para suami. Ada pesan yang harus engkau emban. Ada perkara yang harus kau perhatikan. Tugasmu bukan hanya sekedar mencari penghasilan dari nafkah, mencukupi makan dan minumnya, pakaiannya, rumahnya, kendaraan. Enggak, bukan hanya itu tugasmu. Tugasmu yang lebih berat lagi, bagaimana kau bisa menyelamatkan anak dan istrimu agar kiranya selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Allah katakan ini, jaga dirimu, kemudian keluargamu. Tugas yang Allah berikan, pertama diri kita, kemudian keluarga kita. Dan peran itu, qawwam itu, kepemimpinan itu, kendali itu di tanganmu, wahai para suami. Ketika engkau gagal, maka engkau akan celaka. Maka engkau akan rugi. Maka engkau akan menyesali. Ketika engkau tidak mampu, maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Ketika engkau ingin jadi pemimpin, kau harus punya ilmunya. Ya. Ketika engkau ingin menyelamatkan istri dan anak-anakmu, keluargamu dari api neraka, kau harus punya ilmunya. Jadi syarat utama, kalaulah kita ingin bersama keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah, mutlak syarat itu adalah kau punya ilmunya. Ya. Kau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, harus memiliki pegangan yang kuat, ilmu yang mantap. Tak harus kau menjadi seorang ustaz, menjadi seorang ulama, tidak. Tapi minimal kau punya ilmu yang kiranya menjadi pegangan pedoman hidupmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kiranya bisa menyelamatkanmu dari perkara-perkara yang Allah murkai. Perkara-perkara yang haram, halal, engkau jelas. Karena kau punya ilmunya. Ketika melihat suatu perkara, kau bisa menilai, oh ini tidak baik bagi anakku, bagi istriku. Ini adalah perkara yang diharamkan. Ini adalah perkara yang diwajibkan. Ya, kalau kau ingin kiranya mendapatkan nikmat agar bisa berkumpul dengan keluargamu di dalam surga, maka sebelum terlambat, wahai para ayah, wahai para suami, mulai. Mulailah saat ini. Jangan ditunda lagi. Mulailah dari perkara yang kecil. Dan mulailah untuk istiqomah dengannya. Perkara yang kecil apa di antaranya? Sudahkah, coba kau perhatikan dalam keluargamu, sudahkah keluargamu itu menjaga sholat yang 5 waktu? Itu perkara yang kecil pertama, tapi itu adalah perkara yang pokok. Mulai dari perkara ini. Coba lihat istrimu. Atau coba lihat dirimu dulu. Sudahkah kau benar-benar menjaga sholat yang 5 waktu? Terutama bagi laki-laki, dia menjalankan sholat berjamaah di masjid. Istrimu, anak laki-laki dan perempuanmu, coba perhatikan, lihat. Sudahkah mereka menjalankan perintah yang wajib? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir untuk membahas apa saja perkara yang harus diperhatikan, terutama dalam hal ini adalah seorang pemimpin rumah tangga, agar kiranya bisa membawa keluarganya bersama di surga.
insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara kita di Nu'min Sa'ah, yang kali ini kita mengangkat tema bersama masuk ke surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tadi telah membahas sedikit yang mana peran dari seorang ayah, peran dari seorang suami itu sangat besar dalam hal ini. Bagaimana kita katakan tidak sangat besar? Dia adalah imam. Dia adalah nahkodanya. Dia adalah pilotnya. Dia adalah supirnya. Di tangannya membawa kemana arah tujuan dari keluarga tersebut. Apakah dia bawa sampai tujuan surganya Allah? Dengan segala konsekuensinya, segala kesulitannya, ketika dia membawa, misalnya membawa kapal, ya. Ketika dia berlayar, tentu berlayar tersebut tidak mudah. Ada kalanya ombak datang, menggulung, badai, petir, dan lain sebagainya. Sehingga sulit dia untuk mengendalikan kapal tersebut. Dan di sana peran kemahirannya diuji. Kalau dia berhasil melewati segala rintangan tersebut, maka dia akan sampai tujuan di pelabuhan yang menjadi tujuannya. Berhasil. Supir, ya. Dia membawa bus misalnya atau mobil, ya. Dia harus melewati jalanan yang terjal. Kadang naik mendaki, kadang menurun. Kadang harus menyalip, kadang dia harus sabar ketika disalip. Kadang bannya kempes, mogok dan lain sebagainya. Tapi di situ ujian dia sebagai seorang supir. Kalau dia sabar, dia bisa mengatasi masalah-masalahnya di dalam perjalanan, dia akan berhasil. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini kita bisa ambil ibroh pelajaran. Begitulah seorang suami, seorang ayah. Artinya apa? Kalau dia ingin berhasil untuk melewati rintangan-rintangan tersebut, artinya dia harus memiliki ilmunya untuk bisa mengatasi, menyelesaikan masalah demi masalah yang akan dihadapi. Maka ini yang dimaksud dengan perkataan dari Umar bin Khattab. Hendaklah engkau mendalami ilmu terlebih dahulu sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Ya, Umar tidak membiarkan seorang itu menjabat sebagai pemimpin kecuali dia telah tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang faqih dalam ilmu agama. Nah, yang pertama yang kita perhatikan adalah perkara-perkara wajib dalam keluarga kita. Sudahkah benar-benar berjalan? Contoh tadi adalah yang paling asas adalah salat yang 5 waktu. Apakah di rumah kita benar-benar telah terjaga sholat yang 5 waktu? Yang mana kita memberikan teladan kepada, terutama suami ya, dia menjadi memberikan teladan untuk istri dan anak-anaknya. Ketika mereka perhatikan ayahnya, suaminya, menjaga sholat yang 5 waktunya, maka mereka juga akan melakukan yang sama. Maka perkataannya akan didengar oleh anak-anaknya. Tapi kalaulah dia tidak menjaga sholat 5 waktu, hanya bersantai-santai, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan nonton televisinya, dengan membaca korannya. Kemudian dia merintahkan anaknya untuk menjaga sholat, untuk pergi sholat ke masjid. Si anak mungkin pergi, tapi dia tidak mengerjakan sholat tersebut. Kalau dia kerjakan dengan malas-malasan. Artinya apa di sana? Peran kedua. Contoh, ketika seorang pemimpin, terutama suami dan seorang ayah, dia harus bisa memberikan contoh. Ketika dia merintahkan sesuatu, dia kerjakan lebih dahulu. Dia contohkan, dia tunjukkan, ini dia telah mengerjakan.
Begitu juga, coba lihat apakah istrinya sudah menjaga auratnya. Ketika dia berhasil menjaga aurat, mengingatkan, mengajarkan istrinya, maka otomatis anak-anaknya, anak wanitanya, dia akan mengikuti ibunya, dia akan mencontoh. Maka di sini peran yang sangat penting ketika seorang laki-laki dia ingin menikah. Dia punya tujuan finalnya adalah surga. Maka dimulai dari dia memilih calon pengantinnya, calon istrinya. Penting dia harus memastikan kalau dia sepisi semisi. Artinya sama pandangan mereka, sama tujuan mereka. Sehingga mereka mudah untuk mengarahkan, membawa kendaraan tersebut. Ya, rumah tangga kita ibaratkan adalah kendaraan. Kalaulah berseberangan antara suami dan istri, maka sulit baginya mencapai tujuannya itu surga. Nah, itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi penting ya untuk para suami kiranya menjadi orang yang cakap. Cakap dalam artian sini dia bisa menjadi qawam, pemimpin. Kalaulah hilang kepemimpinannya, maka sulit dia selamat. Berat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki itu berat. Tanggung jawabnya bukan hanya perkara dunia, lebih-lebih lagi perkara akhirat. Terutama dalam perkara ini adalah pendidikan agama untuk istri dan anak-anak. Engkau tidak akan ditanya masalah kau memberikan makanan, minuman, kemudian pakaian, tidak. Engkau ditanya pendidikannya, agamanya. Apakah telah kau jaga? Apakah telah kau benar-benar kau berikan perhatian untuknya atau tidak? Jika itu tidak engkau berikan, maka bagaimana engkau bisa membawa rombonganmu, keluargamu bersama di surga? Mudah-mudahan ini menjadi suatu yang bisa kita renungkan bersama untuk introspeksi diri kita. Bagaimana keluarga kita? Apakah keluarga kita sudah benar-benar bisa dan kita yakin bisa bersama di surga atau tidak? Kalau belum yakin, maka coba benahi satu persatu. Di mana kurangnya? Di mana kebobrokannya untuk kita perbaiki bersama? Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kiranya kita bisa bersama keluarga kita di surganya Allah. Dan Allah mudahkan untuk kita melalui segala rintangan hal tersebut. Sehingga kita dikumpulkan bersama keluarga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.